Tidak bisa disangka jika dimanapun kita atau kapanpun kita bisa mengalami kesialan. Hal ini biasanya merupakan efek adanya penumpukan energi negatif di diri kita. Energi negatif pada diri seseorang bisa berasal dari lingkungan sekitar atau malah bisa jadi merupakan kiriman dari orang yang membenci Anda sehingga Anda sering mengalami kesialan. Oleh karena itu, diperlukan ritual khusus kepada orang-orang yang mengalami kesialan karena energi negatif pada dirinya, yaitu dengan ritual buang sengkolo. Ritual buang sengkolo atau buang sial merupakan sebuah ilmu yang sudah ada sejak zaman dulu. Ritual ini menggunakan pusaka yang bisa digunakan untuk menghilangkan energi negatif yang ada di dalam diri seseorang. Jika Anda merasa bahwa kehidupan Anda sering mengalami kesialan atau ketidakberuntungan, ritual buang sengkolo bisa menjadi jawaban usaha batin yang bisa Anda lakukan. Manfaat dari ritual buang sengkolo pun bukan hanya itu saja. Berikut akan saya sebutkan manfaat dari ritual buang sengkolo. Ritual buang sengkolo menghilangkan kesialan yang menimpa Anda, menetralkan energi negatif yang berada di diri Anda, melindungi diri dari berbagai nasib buruk yang mungkin bisa saja menimpa Anda, mencegah terjadinya tindak penipuan, menghilangkan sifat ceroboh dan terburu-buru, mencegah dan menetralisir berbagai macam pengaruh gaib yang merugikan Anda, membuka dan memancarkan aura keberuntungan diri Anda. Oleh karena itu, ritual buang sengkolo ini sangat baik bagi Anda yang membutuhkan energi yang bisa mendatangkan keberuntungan juga melindungi Anda dari berbagai pengaruh energi negatif dari luar. Namun sebelum itu, Anda harus melakukan ritual dan berbagai macam rangkaian ritual yang harus dilalui untuk mendapatkannya. Jika Anda ingin melakukan ritual tersebut dengan mudah dan juga lancar, Anda bisa berkonsultasi langsung dengan saya melalui kontak yang ada di video ini untuk layanan ritual terbaik. Itulah manfaat kegunaan ritual buang sengkolo untuk membuka keberuntungan dalam hidup Anda. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk sedulurku semua. Terima kasih, saya Mbak Witri. Salam Rahayu.